Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya Hafiz Latif atau Bang Pis. Hari ini bersama-sama dengan saya seorang penulis cilik, Daniel Jazmi. Apa tulis buku ni? My Travel Adventures judul buku dia. Seorang kanak-kanak berumur 11-12 tahun. Maafkan saya, berumur 12 tahun tapi sudah pun memiliki senaskah buku. Kan Daniel? Betul? Okay. So Daniel, mungkin boleh sebut sikit lah kot. Daniel kongsi dengan Uncle lah. Uncle. Daniel kongsi dengan Uncle lah kena, tentang buku yang Daniel dah tulis ni. Silakan. Hai, assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Daniel Jazmi bin Alfian. Ini buku pertama saya dalam siri Daniel Davis. Buku ini kisah tentang kembara saya. Kembara yang menarik, menakutkan, mengejutkan dan paling takut. Paling takut? Ha, kenapa tu? Apa yang berlaku tu paling takut tu? Daniel cakap paling takut ni. Yang paling takut insidennya di London. Sebuah insiden ada pili air, dia bocor, meletup keluar air dengan banyaknya. Dan hampiran sebelah tu ada stesen kereta api takut air tu masuk dalam tu. Tapi Daniel waktu tu ada kat situ lah. So Daniel dapat lah tengok momen air mencurah-curah semua-semua tu. Dan ada tulis dalam ni. Ada? Wow. Dan sebenarnya kalau ikutkan, tadi Daniel dah tengok, Daniel cakap bukan setakat tulis je. Tapi kalau saya buka ni, sebenarnya kalau awak tengok, dia bukan setakat tulis apa yang dia punya catatan, tapi dia ada lukisan-lukisan. Dan lukisan-lukisan ni Daniel lukis sendiri kan? Ya. Wow. Sejak bila Daniel ni pandai menulis dan melukis ni? Saya mula minat ni. Melukis dan menulis sejak saya 9 tahun. Dan tahun kemudian saya mula menulis dalam sebuah buku. Pada hari itu saya hafal apa yang insiden berlaku, apa yang saya buat, pergi mana. Balik je tulis dalam buku itu. Kiranya ini memang, yalah macam tadi cakap kan, Daniel's diary kan. Maknanya memang Daniel balik rumah. Mula-mula tu Daniel kat rumah, kat luar ni mungkin Daniel akan tengok situasi semua-semua. Tapi tak lukis lagi lah. Bila balik rumah baru Daniel duduk dan Daniel lukis-lukis, tulis-tulis ni. Okay. So, hari tu Daniel pergi Korea kan? Bawa buku ni kan? Jumpa penerbit-penerbit kat sana. Apa yang Daniel rasa waktu kat situ? Seronok ke? Ataupun macam mana? Perasaan Daniel ketika bertemu mereka di sana. Gitu. Perasaan pertama ialah menggigil. Menggigil? Sebab sejuk ke? Sebab apa? Tak, macam bergentar. Menggoyang nak jumpa orang yang tak kenal. Macam tak kenal, macam orang yang macam kalau tak terima, dia tak terima langsung. Macam begitulah. Tapi Daniel kuat semangat betul kan, sebab buku ni boleh sampai ke Korea. Lepas tu juga yang Uncle dapat tahu, buku ni juga dah sampai ke Frankfurt Book Fair kan. Dan hujung bulan ni dengar-dengarnya akan ke Istanbul pula. Wow. Ini buku budak berumur 12 tahun tadi, maafkan saya, umur 12 tahun, tapi dah 3 book fair yang sampai. Jadi kita harapkan supaya ada lagi adik-adik seperti Daniel ni yang akan mewarnai industri pembukuan di Malaysia dan boleh sampai ke pesta-pesta buku di luar negara juga. Jadi mungkin Daniel ada sikit pesanan kepada rakan-rakan kat luar sana tu, boleh tengok kat sana tu. apa yang Daniel nak sampailah kat kawan-kawan ke kan, yang boleh menulis, yang boleh melukis ni, apa Daniel nak sampaikan kepada mereka? Silakan kalau ada nak sampaikan. Kalau mahu membuat sebuah buku, sila mulakan dari kecil-kecil dulu. Yeay. Kemudian pergilah tempat yang menarik semua, keluar negara, ke dalam negara, tempat-tempat insiden, luar negeri, negeri yang pelbagai sebagai Melaka, negeri yang bersejarah dan sebagainya. Sebab nanti bila pergi jalan-jalan ni semua, Daniel boleh buat cerita balik kan? Baik. Kalau ada orang nanti nak cari buku Daniel ataupun nak ikuti catatan-catatan Daniel ni, mereka nak tengok Daniel kat mana? Mereka boleh follow page saya di dalam Facebook dan Instagram, Daniel's Diary, dan Twitter Daniel Jazmi. Daniel Jazmi. Baik, nampak umur 11-12 tahun pun dah ada page sendiri tau untuk jual buku-buku mereka, buku dia sendiri kan. Jadi anda semua boleh tengok, boleh follow
ikuti rapat-rapat catatan-catatan Daniel's dan Daniel's Diary kan. Daniel's Diary di yang di Daniel sebut tadi lah. Apa tadi? Sekali lagi. Saja je. Sekali lagi. Ikut pada page Facebook dan Instagram Daniel's Diary. Dan pada Twitter Daniel Jazmi. Daniel Jazmi. Okey ha, dua kali Daniel sebut, tak follow tak tahulah. Okey, Daniel tahu tak kita ada pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur pada 29 Mac sehingga 7 April nanti di PwC. Nanti boleh ajak keluarga dan ajak kawan-kawan datang ramai-ramai, kita jumpa kat sana. Dari pukul apa Daniel? 10 pagi sampai 9 malam. Betul, bertempat di PwC. Anda boleh jumpa Daniel. Daniel pun akan ada salah satu slot ni di ruang rehat dan baca nanti. Jadi boleh datang jumpa Daniel di ruang rehat dan baca ataupun di pesta buku sendiri. Boleh jumpa Daniel, boleh minta tenangan, boleh minta Daniel lukiskan kalau Daniel nak lukiskan kan. Jadi kita jumpa nanti lah Daniel lah. Terima kasih banyak sebab sudi sama-sama dengan Uncle untuk sesi kali ini, dan kita jumpa di video-video yang akan datang. Bye-bye.